Oke, dalam waktu Indonesia kembali bersama Burisan, YouTuber paling keren sebentar untuk channel YouTube dunia anjing kita di tempat kalian. Betul. Oke, sekarang kita ada di rumahnya Om Richard, kita mau ngobrolin tentang anjing-anjing sayangan yang gedenya ngelukir kita ada jauh. Alasan mampus sama Amerika kita. Yuk, sekarang ya. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Benar-benar jahit. Masih ada husky mas segala. Oh, masih ada yang di rumah yang lain. Tapi ini ada apa American? American husky. Ini jantan. Ini jantan nih betina. Siapa namanya? Ini Kenzo. Ini Cleo. Cleo. Ini giant semua. Mungkin betina ya. Ini 55 kilo. 55. Ini 55 kilo. Ya, ini kan kemarin 67,7, sekarang sih hampir 70 kali. Aduh, ini sih udah saya mempres makannya. Hah? Udah saya apa pres-presin makannya. Sehari makan berapa banyak ini? Sehari dua kali ya. Ya dua kali. Dulu kalau saya sarapan jam 4 jam 5 pagi itu mereka dia ikut makan. Pokoknya dia mau makan ya sekarang buru-buru kasih makanan campur sama dia. Heeh. Tapi udah saya stop sih. Ini di steril ya? Ini sempat saya steril. Heeh. Ya. Gila, sama Pak Bobby, anjing saya kan kebanyakan cewek. Nah kalau lagi loops, dia yang bete yang kagak mau makan. Aung saya pusing, sampai saya titipin ke penitipan anjing betinanya. Hah? Iya, anjing saya kan cewek semuanya, betina semuanya. Tadi nggak ada suara. Iya. Dan banget, tapi kedapat ya? Dapat kecil nih, mula. Nggak usah. Oh, jadi ini udah disteril? Udah. Kira-kira beberapa bulan lalu? Beberapa bulan lalu deh. Oh, baru berapa bulan lalu? Ada setahun nggak ya? Ya kurang lebih paling lama satu tahun lah. Satu tahun. Jadi setelah disteril jadi gede gini apa? Dulu memang udah gede juga. Memang awalnya udah gede. Ada ya? Gede. Saya ada tiga betina. Masing-masing kok gantian loop, dia yang bete nggak mau makan, udah tuh maunya kawin. Soalnya kan mengaum-ngaum terus gitu ya. Nah sekarang tenang deh dia. Oh jadi setelah di steril, yang lain loop dia tenang nih? Tenang sekarang. Coba suruh bangun. Ya. Bangun dong, Kenzo bangun. Ya, up. Ya, bangun. Kenzo, bangun. Bangun. Gede ya? Gede banget ini. Ini tidurannya gede begini. Ini dulu beli di mana? Saya beli di Bandung sama Devi. Siapa? Devi. Devi. Kalau nggak salah bapak itu Jeko. Bapaknya Jeko. Ha-ha. Termasuk gede kan di Bandung. Ha-ha. Devi. Kenzo, bangun dong. Males. Ya sih. Ya. AC 24 jam di kompil. Mesti AC nih om. Ini di dalam aja deh. Dia nggak kencing sembarangan, berak sembarangan? Tidak, karena saya pagi sore saya ajak jalan-jalan. Oh, jadi udah rutin jam 6 itu dia keluar dari kamar, langsung kita ajak jalan-jalan. Biasanya jam 5 udah keluar lah, jam 6. Ini sih asli 70 kilo gitu, bener ini. Bangun, Kenzo. Ambilin dongkrak, ambil mobil, Put. Masih di dongkrak nih. Bangun. Ya, bangun. Ya. Eh, bangun. Ya, jalan-jalan ya. Ya. Sebenarnya sekarang umur berapa dia? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun ya. Kemarin tanggal 19 pas sampai ulang tahun. Ini enggak kira-kira, Om. Iya. Ini mandi ini di Pet Station BSD. Buset, ini datang sih seharian kelar. Ini jadi doyak gue. Kerjain ya. Iya. Ini berapa jam kalau mandi? Mandi, saya biasa saya tinggal ya. Oh, tinggal, heeh. Saya sekarang lebih 3 jaman ya. 3 jaman. 3 jam. Ini setengah hari putih, liput, liput. Ini lihat bulunya tuh nggak bisa dibelah, Bud. Ya kalau ih tebal banget, nggak kelihatan kulit tuh. Ya, tadi tuh nggak bulu. Ini waktu datang sebenarnya warna krem. Yang mana ini? Ini. Oh ini. Ini punya sama Jessica. Jessica ya. Ha-ha. Jessica yang di mana ya? Di Bandung juga. Bandung ya. Ha-ha. Warnanya krem. Nggak tahu gede atau jadi coklat. Bangun, bangun. Ya bangun, ya jalan-jalan ya. Saya lihat aja udah serem, Om. Ya, masa serem sih?
Hah? Ya kalau orang nggak tahu ini bukan ngeliat anjing sit, begini serigala gini. Ya sit dulu, sit. Kantong. Ya sit dulu, sit. Tekan dulu, Pak. Tekan. Buat panel, Bu. Tekan terus, tekan. Tekan. Enggak mau. Tekan. Tekan. Gede banget kamu. Ini mandi berapa lama sekali, Om? Biasa sih 2-3 minggu sekali. 2-3 minggu sekali ya. Lada hand. Pinter kamu. Ini udah gede apa karena dari makan? Pertama dia gede, memang tinggi ya. Lalu dia sekarang ini gemuk, kegemukan. Sampai nggak kepegang, dia tuh bulunya tuh tebal banget. Jadi tiga faktor, udah dia tinggi, besar ya, kegemukan, sama bulunya ketebelan. Ketebelan bulunya. Nah, jangan sayang, bagus, cuman ya mesti pakai AC. Ya, memang sih. Kalau nggak pakai AC, kasihan dia gampang overheat. Ya. Ini kalau datang ke toko mesti kasih tahu pegawai mesti AC mesti kenceng ini. Iya takut ya. Saya. Ya, ada saya bingung. Kalau ada saya itu macam-macam dia. Kadang nggak sampai ke dalam, nggak mau masuk kandang, nggak bisa masuk kandang. Mm-hmm. Dia nggak mau. Sampai saya akhirnya masuk ke dalam, dia nggak mau. Akhirnya masuk ke tempat yang buat pemandian, nah itu dia melalui situ aman, saya baru keluar. Hmm. Iya banyak kalau anjing yang manja sama pemiliknya. Kita biasa suruh turun orangnya jadi nggak kelihatan, kalau kelihatan jadi nggak bisa dimandiin. Lagi di bawah juga, saya mesti keluar, nggak boleh lihat di kaca gitu. Oh, gonggong-gonggong ya, bentar keluarin. Ini makan sekali makan berapa banyak? Sekali makan berapa ya satu itu ya. Cuman nggak pernah, udah makan ya dia? Udah biasa makan 7:30. Pagi ya. Delapan itu aku untuk kandang dulu tuh. Ini kita selama ngokok 2 tahun ya. Ini alat yang paling gede. Paling gede ya. Jadi dia giant, saya juga nggak tahu. Jadi gini, ini bukan giant. Cuman memang dia tingginya maksimal, ya. Lalu gemuknya juga kegemukan. Lalu bulunya itu yang bikin dia seperti besar sekali, ya. Jubahnya itu loh sama bulu di situ bulu banget ya. Jadi orang pasti sangka nih giant. Kalau giant-giant itu kan kebanyakan bulunya nggak tebal begini. Oke, okay. Emang dia lebih tinggi gitu loh. Tapi ini bukan giant. Cuman giant aja nggak pernah ada yang 70 kilo. Ya, ini bukan giant. Ini bukan standar, tapi maksimal. Mau coba digendong Pak Bud? Enggak, sakit pinggang. Gendong. Enggak, 70 kilo. Enggak bisa Put, gila Put. Bisa. Jangan. Cuma tiap kali olahraga. Ya olahraganya yang bener, Put. Suruh gendong begini, bini gue 50 kilo aja nggak gue bisa gendong Put. Ini kalau naik ke atas tangga bisa jalan ya? Bisa ya? Bisa ya? Ini kita takutnya kalau jadi usia tua ya, apa di atas 6 tahun gitu ya, persendiannya kena. Nah itu di situ baru berasa repotnya gitu loh maksudnya, kalau dia misalnya nggak bisa kencing, nggak bisa berak gitu ya, itu kita mesti angkat gitu. Makanya ini nggak saya suka makan. Makanya kalau bisa sehari sekali aja Om. Aja, ya. Ya, dia makannya dog food atau raw food? Ya, dog food. Dog food itu sehari kalau bisa ini dikasih makan cuma 2 gelas aqua. Ya, kalau kita kalau nggak tega kasih makan sekali, pagi 1 gelas aqua, sore 1 gelas aqua. Cukup. Mungkin awal-awal dia akan berasa lapar, tapi nanti 1-2 minggu dia lambungnya akan menyesuaikan. Kalau nggak mau di kerjaan dari sekarang, ya nanti makin tua makin kesian. Ada makan, biasanya jam 8 malam itu bolder tidur, makan buah itu bolder 3 biji kok. Buset, buah pir 3 biji. Itu yang bikin gemuk kali Om. Kalau mau pepaya. Iya, buah itu jangan dikasih makan malam. Oh gitu. Karena buah itu fruktosanya kalau nggak dibakar ya, dia disimpan jadi lemak. Oh oke. Okay. Kalau bisa dikasih pagi. Cuci mulut. Jangan. Gitu kan ini. Hah? Buah itu ya? Iya. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda di Aiko Pet Shop. Buah pir juga pengaruh ya? Pengaruh, buah itu gulanya tinggi. Makanya buat orang diet juga jangan disarankan okay. Dimakan malam. Karena bikin gemuk. Okay. Apalagi di jus, makin parah. Gemuknya tuh gara-gara buah ya. Hah?
4 tahun giginya masih bersih. Ya, masih sampai. Jepret. Kalau si itu yang betina 3 tahun. Sama, 4 tahun bulan April. Oh, dia enggak steril kalau ini. Enggak. Ini manis ini, banget tampangnya. Ini udah di booking mati sama si itu siapa namanya? Hercules. Oh, mau dikawin sama Hercules. Udah di inden. Iya. Oh, nanti mau tapi udah steril yang belum. Ini belum. Nah, ini mau dikawinin dong sama Hercules. Ini calon bini Hercules nih. Ini ada mati-mati terus. Oh. Ini Hercules aja kalau gede sama ini, Om. Iya. Ini gede banget ini. Ya, apa? Hercules ya. Oh, ya jantan sama jantan berantem. Kalau ini anteng, ini Hercules sama sama juga sama ya, Pak. Sama ya. Karena betina. Si Hercules sama anak yang jantan juga berantem. Itu ya. Nanti kalau misal kawin sama Hercules sabarin ya. Bagus. Bagus. Iya. Uangnya sama. Emang rencana mau dikawinin ini, Om? Ntar lihat lah. Tapi enggak enak juga sih sama si Dina udah wanti-wanti terus gitu. Dina bilang, saya biasa anjing, saya kawinin. Tapi ini saya enggak mau duit, saya mau anaknya. Saya cakep sih itu. Biar jadi gede juga. Krem, warna krem bisa jadi satu merah coklat, begini ya? Atau helai coklat juga nggak ada. Ini tambah gede coklat gini saya juga bingung. Aneh. Nah. Tapi ada surat kan ini kan? Oh semua ada. Ada ya? Ada. Kalau nggak ada berarti dari China ya? Takutnya iya. Oh, ada. Jadi gue tahu gitu kali sama ini nih. Kalau udah lompat ke ranjang, Pak, iya. Udah kita bakal tidur. Oh, dia masih tidur di ranjang, karena kamar? Kalau itu dia lompat ke ranjang, karena kan kita mandi, dia kita ikut saya ke kamar. Kita gimana nih, dia lompat di ranjang. Udah malam apa kayak gini udah gak bisa tidur karena ada melintang badannya. Dan turun. Biasa deh, itu juga berat. Oh, nanti itu kabarin sama LKW sama si Hercules ya. Kreo. Ntar kita vlogin, seru. Oke, ada yang mau ditambah? Diyetin ya. Apa? Ada Akita. Akita? Gak lagi Akita? Gak. Itu dari Pak Handri. Oh, si Ko Handri. Iya. Karena saya kasih lihat dia kaget. Kudu amat Andrinya. Akitanya? Betina. Nah, itu juga rasanya ikutin karena steril. Nah. Om, Akita gak lah ya? Ini deket. Jangan jauh-jauh. Manja sama. Manja, dia sama pemilik. Sama itu ya, manja enggak? Kan? Eh sama. Sama orang lain manja ya? Manja. Biasanya dilepas aja. Biasanya dilepas. Kali kalau orang enggak kenal dia yang gugup sebentar. Jadi kok. Kita total ada 10 ekor. 10 ekor. Nah, dia di Anyer juga ada golden. Oh, di enggak di sini semua, Om. Nah, Anyer. Saya sebagai dua kan orang, kalau saya sayang anjing, kayak saya adopsi. Oh. Saya ada anjing Korea satu, kayak kita mandi. Anjing Korea, Korean dog itu? Gak lah, saya mati. Jadi udah pembantu satu yang handle. Saya sebenarnya kasihnya saya saving dia punya nyawa aja. Karena nanti orang Korea tuh pulang ke negaranya. Oh. Daripada ini nanti jatuhnya ke tempatnya. Itu di mana omannya? Oh, sekarang di Anyer. Oh, di Anyer taruhnya. Nah, itu saya bawa. Ya, sini cuci kok. Sini saya. Baca-baca ini juga manja. Kalau udah saya semua manja, jadi saya mesti diemin. Saya takut sama gitu. Nah. Ya. Cuci kok. Ini manja ini. Ini banyak, lebih ya? Banyak di taman. Minggu lalu saya temuin sama mamanya di Hachiko. Cium-cium tuh, ya. Ini umur berapa ini? Ini bulan depan 2 tahun. 2 tahun ya? Tanggal 16 tahun. Ya. Akur ya? Oh, betina soalnya. Tapi betina sama betina akur ya? Soal akur. Pertama mau akurin, kasih mereka jalan bareng. Saya bisa gitu, dan di amprokin itu kaget.
Tapi mereka jalan bareng aja, saling kenal, saling cium. Oh, ajakin jalan bareng aja ya. Serem saya kalau sama kita-kita gitu. Sit dulu, sit. Duduk. Gitu ya, boleh. Ini umur juga 40 kilo ada nih, Pak Bobi. Berapa? 40 ada. 40 ya? Oh, kita pulangnya gitu. Sekarang kan, nah, sempeng-sempeng. Ya, duduk dulu, sit. Coba suruh duduk bertiga, om. Suruh duduk bertiga, om. Eh, di situ tuh, suruh di situ tuh. Udah, balak. Sini, sini. Jauh sih nggak. Kendangnya kecil, jadi angin. Itu tadi kata kecil. Iya. Oh, itu yang harusnya kecil. Wih, lihat tuh gede banget ya. Ini benar-benar udah kayak bantal, guling jumbo. Sebenarnya kayak teripang. Teripang ya? Oh iya. Gede ya, kita aja dulu ya. Gede kan? Ini kok pandri itu ngapulin lah. Iya gede ya. Sekali dapat ganti. Oh iya, kemarin dia ngomong Bob, itu Bob sih om. Si om itu Bob, Richard Bob. Di vlogin anjingnya banyak tuh, alasannya gede tuh. Lucu semua anjing itu karena dia tahu saya semua mereka. Jadi nggak boleh ada saya begitu saling kompetisi. Saya di anjir itu kalau anjing itu saya diem aja. Saya nggak mau panggil sahabat. Kalau itu yang lain datang yang takut. Berantem gitu. Yang lain pada rebutan ya. Saya cuek aja, saya jalan aja. Dia tahu ownernya. Itu yang anjing Korea tuh, akhirnya saya titipin ke tempat satu titipan, satu bulan belajar behave. Tapi habis dari itu mendingan banyak belajar total. Tapi ada yang punya tebak total mengharukan sekali saya lihat fotonya, kok bisa sekarang main sama orang, dulu gak bisa om, di itu aja, di power mind. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan anda hanya di HiPet Pet Shop Kelapa Gading. Mind power, udah juga. Ini sebenarnya saya kasih sama si Mas Bagus. Udah ya? Mas Bagus udah, sama si dokter Rejani juga udah ya? Sebenarnya kalau tahu kasih media, kasih. Kasih ya. Saya pertama bawa, sebenarnya saya nggak ada tujuan. Pilihan saya kan depannya Pak Andri. Iya, yang kita ini. Saya mampir lah, saya lagi mau lihat. Saya lagi mau lihat, aja yang lihat dia kelihatan serta senang. Dia datang. Saya datang langsung nampakin saya kepala di sini. Oh. Kamu manja apa? Terus si waktu itu umur berapa sih Akita itu? Belum 1 tahun. Oh. Hampir 1 tahun. Terus makasan bilang, Pak, dia sebagai itu. Saya gendong-gendong itu masih kecil. Kepantel sini. Memplok. Dulu saya benar-benar bikin gue tangan aja gitu. Ambil aja kapal-kapal. Kami saya bicara aja kapal nanti. Ya, boleh bilang ya, udah dikasih lah. Iya. Masa secara harga dulu tuh, ambil. Pulang dan kemana mau berantem main jalan betina? Nyesel kan? Gimana? Akhirnya saya ngisiin dia kesini. Saya ngisiin dia kesini. Nah akhirnya saya kata Mas Bagus. Coba Mas Bagus gitu. Dan Mas Bagus, Pak, dia sebenarnya kayak luka batin. Dia sebenarnya waktu induknya mengandung, induknya tuh gak mau. Nah akhirnya dia merasa dia tuh bukan anak yang diinginkan. Nah sekarang pindah lagi ke rumah bapak, tanpa meyakinkan dia lagi. Tuh bener kan, gua kan memang gak disukain. Nah sekarang satunya, kamu bilang sama dia pokoknya positif-positif aja. Ya. Kamu power clean itu, kamu bilang sama dia, kamu suka gak suka, ini rumah kamu, semasalah sayang kamu. Kamu pokoknya jangan ngomong, jangan nakal ya, bukan gak boleh. Yang nurut ya, gini-gini, pokoknya positif-positif. Satu minggu, berubah total. Oh iya? Berubah total, percaya gak percaya, itu memang. Ibaratnya kayak rohnya di sana ya, nah gitu.
berubah total. Nah, lama akhirnya boleh saya sambil jalan. Sekarang udah baik, nggak pernah berantem lagi, Om? Puji Tuhan, jangan. Iya, nggak, soalnya kalau anjing sudah pernah berantem, dia akan selalu berantem. Dendam. Iya, makanya kita perlu manpower itu yang saya bilang. Atau kalau Mas Bagus dia bilangnya apa ya? Iya. Hah? Kurang lebih hampir sama ya. Nah, lalu ke tempatnya berkerajaan kita tadi bilang, Bapak pernah bawa ke sini. Coba kalau dia waktu 4 bulan, Bapak bawa ke sini, saya bisa melerai dia punya thinking. Itu mentor nih, Pak. Iya, kita waktu itu kebanyakan one back. Saya bisa melerai dia, gitu. Tapi sekarang udah oke ya? Nah, tapi kalau Bapak di rumah gak ada anjing, mungkin oke, dia akan jaga Bapak seperti itu. Iya. Coba jeleknya kalau Bapak pergi, dia akan nangis jaga Bapak. Nah, aku di sini kan ada satu ekor lagi, Jitsu. Gitu, kalau saya panggil Jitsu, jadi lagi duduk gini, dia samperin. Dipepetin kayak, mau apa, mau apa. Gak apa-apa, kunci. Dan dia pergi. Iya. Biasa begitu ya. Kalau di kompleks ini, populer dia, anak-anak kecil jadi cici. Kalau ini, kompleks satu. Oh gitu? Kenzo, kan. Yang ini panggil juga ada okasian. Siapa yang berdiri nama? Cleo ya? Kenzo dan Cleo. Panjang-panjang dan anjing. Nah, kalau ownernya sayang binatang ya kelihatan dari anjingnya, Om. Peranya, Om. Ya mereka juga lovely gitu ya. Ya makanya anjing itu cerminan dari sikap ownernya. Ya jadi misalnya kayak si Om ini orangnya kalem, tenang gitu ya. Nah anjingnya juga begitu ya. Sampai Alkitanya saya nggak percaya, makanya saya begitu mau keluar saya rada takut Alkita. Tapi percaya nggak, waktu hujan terus. Saya suruh perangkat saya jemput kan, buka garasi, ini saya gendong. Dan puji Tuhan saya baru realize, kok aku masih kuat ya gendong dia. Saya nggak kelihatan kakinya itu kotor, tidak. Yeah. Kita gendong dia beneran, masuk ke dalam. Ya, sebagai guling teripang tuh. Bener kan? Iya, gendut banget. Ini mesti diburukan dikecilin Om. Kasihan Om nanti kalau dia makin tua ya. Makanya, udah mulai kurus-kurusin, udah harus stop. Coba ya, minta bantu dokter juga supaya dia nggak kembung perutnya. Betul. Kalau kan kita mau kurangin makannya kan. Mesti diapain gitu. Kan terlalu gede ini. Bener. Kepala sama badan gedean badan dia tuh, Om. Tapi kalau dia berdiri, sangar ini. Iya kan? Nah dia mulai sering tidur-tiduran karena itu dia capek kalau dia bangun. Kita selalu menuduhnya ke AC. Iya. Ini lihat semprotan AC dia di situ ya. Ini juga gini. Ini kalau saya bawa ke kantor di ruangan saya, udah kan langsung mager kan, udah nggak kemana lagi. Di mobil diem aja dia. Diem aja. Ini terus kalau udah habis mandi, pasti di mobil tidur. Capek ya. Terus saya mesti bilang orang toko kalau dia datang mesti penanganan khusus. Iya, malah ngeri itu. Iya kan, takutnya panas gitu. Ya, oke, ada yang mau ditambah lagi, Om? Cukup ya. Nanti kita kalau misal itu kita main lagi, Om. Kita ngeliat si Cleo kawin sama si Jules. Oke. Bye-bye. Bye-bye.